banyaknya varian baru dari COVID-19 yang ada di luar negeri dan ada pun varian Delta yang sudah masuk di Indonesia. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan maksudnya varian baru di Desa Kuripan Selatan, maka Pemdes dan Babinkam Tipnas serta Satgas PPKM Desa Kuripan Selatan sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan sebagai berikut. Melaksanakan razia masker dan pembatasan kegiatan masyarakat, pembagian masker gratis, pemberian vaksinasi terhadap lansia, penyediaan rumah isolasi, penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, serta bersama tim Puskesmas Kuripan melaksanakan 3T, yaitu testing, tracking, treatment kepada warga yang pernah Baik, rekan-rekan, informasi bahwa ada warga kita yang baru pulang dari luar daerah yang akan menghadiri acara pesta pernikahan di Dusun Prajurit. Maka kita akan bergerak. Gerak, rekan-rekan. Gerak. Tidak pakai masker, ini datang di tempat pegawai. Sedangkan masyarakat kami Desa Kuripan Selatan ini sudah taat protokol kesehatan, pakai masker. Apalagi informasinya Sida ini baru saja datang dari luar daerah, dari Bali. Ya, jadi untuk sementara saya sebagai petugas PPKM bersama semua petugas di sini akan bawa Sida ke rumah isolasi dulu. Warga Desa Kuripan Selatan, saudara AM dijemput petugas karena tidak mengindahkan protokol kesehatan ketika baru pulang dari luar daerah. Dan dilakukan tindakan tegas oleh petugas dengan membawa saudara AM untuk diswab dan dikarantina di rumah isolasi PPKM dan Kampung Sehat Desa Kuripan Selatan.